Jika disebut nama Ramli bin Mukni, tidak ramai yang kenal. Tetapi bila disebut Burger Ramli, pasti semua orang tahu. Inilah bukti Muslim mampu mencapai sesuatu. Assalamualaikum. Sokongan anda melalui link di bawah membantu tim kami menjadi lebih baik. Terima kasih. Cita-cita asalnya ingin menjadi seorang doktor, namun kerana kesusahan keluarga, dia terpaksa berpindah dari Tanjung Piandang, Parit Buntar dan tinggal dengan abangnya di Sikinchan dan bekerja sebagai buruh. Kemudian dia mendapat kerja sebagai pemotong daging di Kuala Lumpur. Keputusan untuk membuat daging burger diambil olehnya pada tahun 1978 ketika negara sedang kecoh dengan isu halal haram daging burger pada masa itu. Hanya berbekalkan modal RM2,000 tanpa sebarang mesin atau peralatan, beliau dan isteri berjaya menghasilkan kepingan daging burger sendiri. Inilah perjalanan Datuk Ramli bin Mukni, pengasas Burger Ramli. Beliau membuka gerai burger dan mula menjual daging burger di sekitar Kampung Baru, Cokek, Jalan Tunku Abdul Rahman dan Jalan Raja Lau. Pada awalnya, perniagaan mereka kurang mendapat sambutan kerana masyarakat Malaysia pada waktu itu tidak begitu gemar atau mengenali burger. Berkat kesabaran dan kecekalan beliau dan isteri, jualan mereka semakin bertambah dari 200 keping hingga 2,000 ke 3,000 keping sehari. Kemudian pada tahun 1980, mereka mula membuka sebuah syarikat. Setelah 4 tahun beroperasi, mereka berjaya membuka kilang di Bandar Tun Razak yang dapat menghasilkan kira-kira 10,000 keping daging burger mentah sehari. Cabaran terbesar mereka adalah apabila MARA dan beberapa buah bank menolak permohonan pinjaman mereka dengan alasan orang Malaysia tidak begitu meminati burger. Namun usaha beliau berhasil apabila Bank Pembangunan dan Bank Malaysia Berhad telah bersetuju untuk meluluskan pinjaman kepada syarikat. Selepas itu, timbul pula fitnah burger keluaran syarikatnya tidak halal kerana mengandungi DNA babi. Sebuah blog yang memaparkan surat daripada pihak jabatan Kesihatan Negeri Kedah bahawa kononnya terdapat DNA khinzir pada satu sampel produk makanan Ramli. Datuk Haji Ramli akhirnya membuat laporan polis terhadap tuduhan itu. Beliau telah mengeluarkan surat terbuka pada Disember 2011 menjawab fitnah yang cuba mensabotaj syarikatnya yang dimiliki 100% oleh keluarganya yang beragama Islam dengan 1,000 kaki tangannya juga yang semuanya beragama Islam. Ada pula yang menaburkan fitnah syarikat beliau sudah dijual kepada orang tidak Islam. Semua itu beliau rempuh dengan tenang dan sabar. Hari ini, jualan tahunan Burger Ramli mencecah RM1 bilion. Jenama Ramli bukan lagi sekadar mengeluarkan daging burger, malah sausage, nugget, berbola daging, daging kisar, sos cili dan banyak lagi turut dihasilkannya. Hingga tahun 2017, terdapat 450 vendor dan 25,000 gerai burger di 35 cawangan seluruh negara. Ketika ini, usia Burger Ramli sudah menjangkau 40 tahun dan pengasasnya masih terus mengembangkan empire perniagaan tersebut. Dan ketika kita masih merungut, tak ada siapa nak bantu kita, susah berniaga sebab orang tak mau beli produk orang Islam, kita sedang berbohong sebenarnya. Contohilah kecekalan Datuk Ramli yang menghasilkan daging burger ketika orang Malaysia belum ada budaya makan burger. Ditolak dari mendapat pinjaman kewangan, difitnah produknya tidak halal, beliau tetap terus berjuang. Sepatutnya menjadi contoh untuk kita lakarkan pula jalan kita tanpa merungut dan mengeluh. Moga kisah Burger Ramli ini mentransformasikan kita untuk terus kuat mewujudkan syarikat lain atas nama Muslim. Man jadda wajada wa man zara'a hasada. Siapa bersungguh-sungguh pasti berjaya. Siapa menanam akan menuai hasilnya. Assalamualaikum.